微信。下性啊！Tidak apa-apa. Sedikit terluka. Baiklah, kamu pergi saja dari sini. Biar saya yang urus mereka. Baik, Rezi. Hati-hati. Stop. Apa ini? Hei! Serang! Serang! Kuat sekali Ustaz itu. Kabur saja. Kamu mau bawa aku kemana? Aku akan membawamu ke tuanku. Tidak mau. Dut, Dut. Di mana kamu, Dut? Ikut. Ayo, ikut aku. Berat sekali kau. Cepat ya. Mana mana lapar lagi. Dibawa kemana ini? Itu depan lu. Lapar aku. Aku harus segera menyelamatkan dia. Ayo, Rik. Kemana kah? Kemana aku lapar? Duduk. Tidak. Duduk. Apa? Ayo, yang sopan. Tidak. Cepat. Tidak. Ji su su, dang xing wei zhi dong. Jian ni men song. Dong xing dong xiu, dang xi lai ding song xiu. Dong xing dang ti wei xiang xiu. Apa yang dia bicarakan? Mungkin dia membicarakan makanan nih. Aku lapar sekali nih. Iko. Bukan. Tuanku menanyakan di mana keberadaan kitab suci itu. Cepat katakan. Kalau tidak kamu akan menjadi kambing guling. Aku tidak tahu itu kitab suci apa. Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah itu makanan enak. Makanan enak. Iko. Tisu sama tim cia. Tong si tak si. Tong si lang tong si lu Tong si tak si tu ka si ka si. Apa yang dia bicarakan? Dia monyong-monyong cu apa itu? Mungkin dia mau bagi aku makanan ya? Hei! Kiko aja. Cepat katakan. Kalau tidak, tuanku akan membunuhmu. Apa salah aku? Apa salahnya? Saya cuma lapar. Pengen makan. Tong tong lang ga, jian zu ba zu wan xin ran mei jia su ti jia, xin mei xin mei jia, xin ru shuo xi jiao shu bu. Tong xi da zhe, tang xi long ba ji jia xin tang xi long xi da ni na. Tang xi di tang zhang tang xu, tang xi wa jin xin dao xu. 王希龙叫什么？
Dut. Ah, rasakan kalian pasti mati kalian ah, dibuat ya jadi kikuk. Dong shuo ju xi dong zhong, wang fei fang jin zhang shuo. Gerakannya jalan pendekar Cina itu lagi ternyata. Kalau begitu saya harus memanggil Gagak kembali untuk menerjemahkan omongannya karena sepertinya itu sangat penting. Tidak berguna. Mendingan aku suruh pergi aja. Kata siapa kamu tidak berguna? Justru kamu berguna banget, apalagi sekarang. Lawan itu adalah pendekar Cina. Aku tidak mengerti bahasa dia. Ayo kita selamatkan Dadung Au bersama-sama. Siap, tuan. Ya, ayo. Bagaimana keadaanmu? Aku kurang sehat, Dut. Aku suruh bahasa Cina monyong-monyong. Tidak ngerti itu, Dut. Iya, sama, Dung. Lagian ngapain ya pendekar Cina kesini jauh-jauh ya, Dung? Mungkin dia mau mencari kitab itu, Dut, yang kita cari itu. Iya, padahal buat apa mereka ya, Dung? Ya, itu yang itu siapa? Itu jelek-jelek banget tuh orang tuh di depan. Ngomong-ngomong aku lapar, Dut. Ikut perut saya. Lapar kali, Dut. Kamu beruntung sekali, Dung. Tadi saya nemu singkong di jalan. Gimana? Ini, Dung. Kamu istirahat aja makan ya. Makan. Saya ada teman nih, si Gagak. Dung. Garing, Dut. Sana istirahat. Enak, singkong rasa bau. Enak banget ini singkong. Kira-kira si Kadut dari mana nih buah? Enak banget. Ah, masa bodoh. Yang penting aku enak sekali makan. Ayo Dut, cepat. Habis ini Dut. Cina, ya, gitu, cepet. Gagak, tolong bilang pendekar Cina itu, apa maksudnya menculik Dadung Au? Ya, ya. Cina baca sai, oi cina baca Cina baca sai. Tang Xun Tang Xu Li Hao, Dong Fang Xin Tang Xu Di Lan Xi Dang Tu Xin Dang Da. Pada buat apa menculik dia? Udah gendut, hitam, bulat, jelek. Gagak, apa artinya? Tolong jelaskan. Dia bilang,
dia mencuri gadung untuk mencari tahu di mana keberadaan kitab suci. Aku pusing. Daripada banyak ngomong, mending kita langsung serang aja mereka. Ayo tuan, siap tuan. Gagak, apakah kamu bisa berantem? Ya, bisa lah tuan. Bukannya kamu gak bisa berantem, kemarin juga kalah. Ya bisa lah tuan, saya kan udah lama belajar di Banten. Ngapain belajar di Banten jauh-jauh? Di Banten kan ada saudara sekalian, saya membantu dia jualan tahu bulat. Tahu bulat dikurung dedekan. Ah. Baiklah kalau begitu bagus. Mari kita serang bersama. Dia pendekar, tapi kekuatannya dia lebih dari kamu. Nanti dia pukul. Kiku. Cepat bangun, bantu dia. Ya. Ayo, pukul. Ayo, serang. Ayo.